Om, kata-kata Om. Jangan dipandang dari bentuk luarnya, yang penting isi hatinya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KolekaN. Pada kesempatan kali ini saya berada di depo pasir yang ada di Sumowono. Masih menunggu tenaga muat pasir. Dan ini ada saudara Bruno, supir truk pasir. Kali ini saya mau mereview mobil Dutro. Dengan kepala umplung, kabin umplung. Ini Dutro tahun 2020. Yang dipasang kabin umplung dan ini kondisi mesinnya belum sempurna bos, masih menunggu belum sempurna, dan ini untuk prosesnya belum sempurna, masih menunggu. Ini ya bos ya, monggo bengke. Kita lihat kaki-kaki. Karena memang tahun 2020, jadi kondisinya masih bagus. Cuma kondisi di dalam kabin. Kita coba naik ke dalam kabin. Mana selang bumi, selang bumi. Bus atau selang bumi sendiri ya. Dan ini untuk tongkat terus nalang sudah disambung, jadi lebih enak masuknya, lebih ringan. Setirnya bisa bos, disetir bos. Ini setir juga bisa, karena memang ini pada dasarnya Hino Dutro tahun 2020. Kita lihat juga untuk setelan setir, dan ini adalah untuk setelan setirnya. Nah seperti ini. Ini super cadangan. Untuk sepeda ini masih bawaan. Sudah RPM ini. Ya, kau perlu bener kita. Untuk kabin ini membawa Rino tahun 2002. Ini biasa muatan 11 kubik. Muatannya piro iki? 13-12. Muatan pasir 13 kubik. Sekarang
tahun baru Islam satu suro. Sopir-sopir pada libur. Ban belakang Ailus mantap. Aki cuma satu tapi besar. Truk ini milik Pak Kencus Pingit sekaligus bengkel. Bak ini lumayan besar dengan panjang 4 meter 25 dan lebar 188, 2 meter kurang 12 cm. Untuk kapasitas tangki kalau truk ini sekitar 100 liter. Monggo. Kita tanya-tanya sama supirnya nih, biasanya muate nanti. Biasanya muate lokasi di Kang? Kali Kuning, Gedol, SKS. Terus? Kali Kuning, Gedol, SKS. Tiap hari, pokoknya lokasi mana ya? Sih. Oh ya, lokasi Kali Kuning, SKS, sama Gedol. Sama Petung. Sama Petung. Terus bongkare tekan ngendi le? Ya, Sumowono, Buja, Semarang. Temanggung ya. Lah nek suka dukane dadi supir truk apa ya Kang? Yang penting oleh muatane wis ayem bos, bayaran 2 lembar udah bagus bos. Iya, disyukuri. Korene kok ngomong begini. Heeh. Piye? Wah, aku dadi supir truk jan ayem kok bos. Lah masuk 300-400 di tangan. Bojoku ora leprean godhok terus. Wah, ngapusi wi nek bayaran 200 300 400 wi. Sing mesti yo 200 250 300. Donga dinunga bane ra mbledhok ning dalan. Bane tak rubak kok. Yang paling boros itu kalau muatan pasir ke Sumowono itu terutama gardan, karena memang medannya medan pegunungan, muatannya full. Apalagi pas Bandungan macet. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.